Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan kemarin kita sudah posting. Sekarang kita akan menentukan label, keyword atau tag. Oke, kita lanjut saja. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Silakan, kalau mau dibully ya silakan dibully. Kita masuk ke blogger. Ini saya juga pemula sih. Ini ya. Ini kita udah masuk. Ini belum ada ini. Untuk menentukan keyword, kita sini klik. Nah, ini label. Kita klik burung perkutut. Ini untuk keywordnya. Kita untuk keywordnya ini pesennya berapa? Wih, lumayan juga ini. 1.890.000. Nah, ini keywordnya di sini. Kita copy paste kan aja. Aduh, astagfirullah. Susah banget nih. Nah, kita copy. Kita ke ini. Ya. Kita ke berikan tanda koma biar terpisah. Kalau nggak ada komanya nanti akan jadi satu keyword. Oke, tadi mana ini? Oke, kita Ctrl A, Ctrl X, kita potong aja. Kita Ctrl V. Ini udah jadi. Oke, kita perbarui dulu. Ini ternyata belum disimpan tadi. Kita simpan dulu, perbarui. Oh, ternyata kebanyakan ini. Kita kurangi dulu. Kita perbarui dulu. Oke, ini sudah simpan tadi kebanyakan. Anda bisa lihat di sini udah banyak kan? Sini. Jika Anda mencari ini pasti ada ke sini. Oke. Ini kita akan munculkan sini. Mempermudah untuk pencarian di Google. Untuk video selanjutnya aja lah. Biar gampang atau sini aja ya udah kita sini aja. Untuk penelusurannya mempermudah penyidikan. Ini bisa Anda lihat sini. Kita cari penelusuran. Mana penelusuran ini? Nah, ini kita aktifkan dulu. Anda bisa lihat sini. Untuk penelusurannya enggak ada. Ya, enggak ada kan? Kita untuk mudah penelusuran. Caranya gini. Tadi oh ya, mana tadi? Kita aktif tag meta, kita aktifkan penelusuran. Oke, kita sudah simpan. Untuk kita kembali ke postingan tadi. Gunanya ini mempermudah penelusuran di search engine. Kita sudah deskripsi penelusuran sudah ada. Kita bisa copykan di sini minimal satu paragraf ya. Ya, satu paragraf enggak apa-apa sih. Sudah jadi, kita perbarui. Ini akan membantu untuk penyediaan di Google dengan cepat. Oke, sudah jadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa untuk share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.